Salah satu produk unggulan Desa Sukudana Karangasem yang tidak kalah menarik adalah kerajinan lontar. I Ketut Girgir dengan usia 65 tahun merupakan pengrajin lontar yang tengah menjalani usaha kerajinan lontar sejak tahun 1985. Meskipun dengan keterbatasan fisik, hal tersebut tidak mematahkan semangat beliau untuk tetap berkarya. Berikut adalah beberapa cuplikan terkait proses pengerjaan kerajinan lontar mulai dari bahan hingga proses pembuatannya. Tahun 2000 ini, wah, 4 tahun. Saya organisasi itu dari tahun 85.